Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini resep apa buat es jelly cincau Faber Cream ya, bahan-bahannya ini. Pertama kita akan buat jelinya ya, gampang banget ini teman-teman. Tinggal masukkan aja Nutrijelnya, kasih gula dan air. Kita masak hingga mendidih. Setelah itu kita tuang di wadah, biarkan dingin. Kita siapkan air gulanya, gula merah cincang-cincang, campur gula pasir, air, kita aduk panaskan dengan api sedang hingga meleleh, sisihkan. Nah, kalau sudah kita tinggal siapkan Faber Cream-nya. Ini kita masukkan Faber Cream, air panas ya, aduk sampai tercampur rata. Esnya gampang banget, kita pakai Mitoshiba CH100, jadi cepet banget bikin es serutnya ya, tinggal puter-puter set, selesai. Nah, kita tinggal racik sesuai selera, tingkat manisnya, besar banyak dikitnya sesuai selera. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini dia es cincau jelly Faber Cream, mantap banget. Semoga bermanfaat.